Oke, aku OTW ya. Oh ya, oke. Aku tadi naik bis deh. Wah, jauh-jauh naik bis. Capek di jalan kamu. Ya biasa sih, biasanya naik bis. Walah, kamu tuh nggak tahu ya. Di sini ada bandara baru. Masa? Iya bener. Bagus lagi, internasional loh. Mau kah aku tunjukin? Oke. Ayo. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. Hi guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Petro, YouTuber yang masih magang di Mac and Hits. Yo sahabat Mac and Hits, kita sekarang berada di Bandara Kediri. Ya benar. Katanya Kak Tika mau nunjukin bahwa Kediri itu punya bandara. It's alright. It's alright. It's alright. Tapi gini beneran bandaranya? Ya ini bener, jadi di belakang kita tuh sekarang lagi dibangun bandara internasional yang gede banget di Kediri. Terus? Dan ini bisa Mas Petro lihat. Oke. Di situ ada tanda pintu masuk. Proyek Bandara nah, Kediri. Bener kan? Terus itu apa Kak? Nah itu rencananya bakal dibangun perkantoran untuk bandaranya itu. Jadi nanti kita bisa lihat ke dalam kalau Petronya mau. Kok ada perkantoran? Emang ada apa aja sih di bandara? Nah, aku juga penasaran sih. Oke. Kita daripada buang-buang waktu, panas juga di sini. Masuk aja yuk. Ayo. Pieces of love, it's all right. Scattered in mud, it's all right. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out, I've heard it all before. Okay guys, aku sama Kak Tika lagi nikmatin es krim berharga berapa? 3.000 guys. Kita sudah ada di dalam kawasan Bandara Kediri. Dan Kak Tika, kita berada di mana ini? Distrik apa ya? Dan kita lagi makan es krim, harinya berapa? Rp3.000 guys. Iya kan? Benar. Cuman udah cair guys. Terus kita mau kemana lagi Kak? Kita muter-muter kali ya.
di sini banyak banget orang bersore-sore ria, guys. Jadi mereka San Mori. Masa gaul San Mori. San Matahari Mori. Mori. Mororini. Mereka bisa menikmati sore hari dengan jajan-jajan ringan lah, guys. Contohnya tapi kayak... kita kesini nyari apa sih, Kak? Sahabat Mac and His tuh pengennya kita itu nyari makanan. Dan apakah di sini ada makanan yang enak-enak, sahabat Mac and His? Ikuti kita terus ya, Cak Petro, YouTuber yang masih magang bersama rekan. Tapi, Kak, yang masih baru. Sahabat Mac and Hits, Kak Atika, kita kan tadi udah muter-muter dong. Iya, ternyata di sini cuma ada jajanan ringan. Pedagang kaki lima, teman-teman. Iya, benar. Kita tadi cuma makan es krim dan kita lihat-lihat sekitar. Iya. Namun kita tidak menemukan apa yang kita cari. Benar. Ya. Kayaknya kita masih lapar ya, Mas. Mungkin kita akan nyari tempat makan sekitar kita di sekitar sini, teman-teman. Mungkin di Pasar Beringin boleh ya? Boleh. Dekat sini juga. Yang jelas sekitar sini aja, dekat-dekat sini. Jadi ikuti terus channel kita, channel kesayangan kita. Balik. Ikuti terus channel kesayangan kita, Mac and His, bersama saya Cak Petro, YouTuber magang, dan kawan saya Atika, YouTuber baru. Sampai jumpa nanti. Bye. Ketik, ini kan udah masuk buka puasa. Buka puasa, udah lebaran. Oh iya, lebaran. Sekarang kita ada di angkringan autentik sahabat Mac and Hits. Jadi waktu tadi perjalanan kan dari bandara Kediri yang baru, kita kan pengen cari tempat makan. Terus kita nemu ada sesuatu, ada yang menarik nih. Ada yang lucu-lucu gitu. Mbaknya yang lucu. Colok gue mbaknya lucu jadi. Ya. Biasa. Aku mau nasi teri, teman-teman. Kak Tika mau nasi. Jadi bisa dilihat ya, teman-teman, di sini banyak banget macam-macam nasi. Kalau ini apa, Pak? Aku mau nasi ayam pancar. Apa? Apa? Aku nasi teri, Kak Tika. Terus ada suwiwai. Apa sih suwiwai? Suwiwi. Dalam bahasa Indonesia kan suwiwai. Aku usus. Ala vital. Apa? Ala vital, usus. Ya, usus. Enggak. Organ dalam. Organ dalam. Keliru aja, Bos. Nah, ini yang namanya suwiwai. Alias suwiwi. Mbak, aku ini yang dibakar ya. Tadi aku pesen nasi teri, Kak Tika pesen nasi ayam suwir. Aku pakai lauk yang tadi ada suwiwai, tahu bakar sama usus bakar, teman-teman ya. Kak Tika? Punya aku pesen bakso bakar, telur puyuh. Terus ada ati ampla. Oke, kita coba yang pertama punya aku dulu. Oke. Namanya ini adalah nasi nasi ikan teri ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa berdoa. Gimana?
enak. Iya. Pedas enggak? Pedas. Terus? Mau coba pakai lauknya. Seru. Aku mau coba dulu sama tahunya dulu. Ini kan dibakar pakai bumbu, bumbunya sini ya. Gimana? Aku alhamdulillah untuk angkringan di Grogol ini autentik. Nasi terasinya 7,8. Kan dari kakak coba. Oke. Aku cobain yang punya aku ya, ayam suwir. Enak sih. Jadi nasinya itu gurih dan nasinya sendiri. Ayamnya pedas, ada seger-segernya dari daun kemangi ya ini ya? Ya. Kita cobain yang bakso bakarnya. Enak, jadi bumbunya tuh ada manis-manisnya gitu. Kayaknya dipakein mungkin bumbu khasnya sini ya. Ada pedas-pedasnya juga, jadi sesuai deh sama nasinya. Oke, lanjut ya, aku pengen coba. Suwiwai ya? Suwiwai. Peking-king. Selera. Apakah rasa bumbunya sama kayak tahunya tadi? Atau teman-teman, beda? Teman-teman sahabat Mac and Hits wajib coba. Jadi ayam ini bumbunya enak banget loh. Trius. Trius. Coba. Teman coba. Teman saya. Yang ada bumbunya. Ya. Ada manis-manis. Oh, enak. Enak banget. Cocok banget buat bakaran buat ayam. Serius enak banget. Enggak lebih banget ngasih. Sampai belepetan aku ngomong. Saking enaknya. Enggak jauh enak sih. Ini lapar sama doyan jadi satu. Iya, iya, iya. Bisa dimengerti. Gimana? Cocok? Terbaik! Enggak usah kelamut-kelamut ya kameramen ya. Nanti nyusul makannya kameramen. Baik. Ayamnya awasi nilai 8,9. Serius sih enak. Enak banget. Khususnya ini bumbunya masih sama. Masih sama. Sama. Dari warnanya kayaknya sama. Sama. Ya? Bener. Wah. Apa, Pak? Empuk juga ya. Mau pikir kan ada kadang-kadang yang sedikit alot gitu. Ini enak. Bumbunya loh. Sama loh. Bener, sama kayak ayamnya. Tetap berarti nilainya sama. Awasinya 8. 8,9 ya. Tadi berapa? 8 kan berapa? 8 aja. 8 aja, oke. 8 aja, guys. Enggak usah 8,9. Khususnya 8, khususnya 8 aja. Terbaik. Oke. Lanjut, Kak. Okay. Nilainya berapa tadi? Coba. Kalau yang ini sih aku kasih nilai 7,8 lah ya. Untuk yang kedua, kayaknya ini bumbunya sama sih. Ini sama yang ayam. Dari warnanya sih agak manis-manis gitu kayaknya. Bener, jadi ini tuh manis, pedas, sama persis kayak bumbu ayam. Jadi, tadi nilainya berapa kan? 8,8 aja. Yang mana? Yang ini, yang ayam. Oh, ayamku 8 aja. Oh ya, 8 aja. Jadi, terbaik! Jadi, makanan ini untuk angkringan daerah Grogol namanya angkringan autentik. Bener. Kalian wajib mampir. Iya, karena rasanya terbaik. Oke, lanjut makan lagi yuk, sahabat Mac and Hits. Ada 3 cabang autentik angkringan. Yang pertama di Nganjuk, ya. Ada di Gringgay. Kemudian yang kedua di Nganjuk juga deh kayaknya, Kak. Juga ya. Yang di Jalan Kedondong itu loh. Oke. Ya, benar. Jadi jangan sungkan untuk mampir ke autentik angkringan. Oke, sahabat Mac and Hits, kita udah di penghujung acara nih. Tadi kita udah kemana aja, Kak Tika? Udah ke bandara, yang pastinya kita udah muter-muter, jajan-jajan, terus? Dan kita mau cari makan. Nah. Ketemulah tempat ini, angkringan autentik atau Authentic The Angkringans. Dan ternyata kita cobain makanannya. Oh. Ternyata enak dan terbaik. Recommended ya, Mas ya? Recommended banget.
tadi aku udah nyoba ayamnya, tak kasih nilai berapa tadi? 8. Khususnya juga 8. Nasi terasinya 7,9, tidak salah ya? Iya. Ya, terus tadi nasi ayamnya berapa? 7,8. Oke, dan dari kesemuan ini ternyata enak banget ya? Iya, kita sampai habis semua tuh. Habis semua. Jadi gak salah buat teman-teman yang hobi keangkringan atau hobi makan, bisa mampir di Authentic Angkringan dan jangan ragu untuk memesan makanan ya. Ya iyalah. Bisa dicoba lagi? Bisa. Pasti. Bisa beli ini? Iso. Iso. Oke. Okay. Ingat ya, tadi tempatnya ada. Ingat. Tadi ada 3 cabang, jangan lupa. Ada 3 cabang. Ada 3 cabang Authentic Angkringan. Yang pertama di Nganjuk, yang kedua di Geringgeng. Tempatnya tadi deket banget sama bandara sih ya. Jadi cukup sekian dari kami. Penilaian dari kami untuk makanannya, untuk Bandara Kediri, kita jumpa lagi besok hari di lain waktu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ingat protokol kesehatan bersama saya, YouTuber magang Kak Petro, dan Etika, YouTuber baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Mac and Hits.